Ket, tembak ket, tanda ket. Ket, tembak ket, rata, knock 2 depan. Tumbuh kali ini Bang Letda mencoba mengambil keuntungan atas perserangan tersebut Palestina. Bang Letda berhasil mendapatkan 1 Duf itu, Bang Letda masih bisa. Ayo Bang Letda, kasih tahu siapa kita. Hyperion tentunya, Palestina. Dan uang untuk Letda Hyper. Wow, 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 wow. Nice play dari Bang Letda, berhasil mendapatkan Buya. Orang teman semua, cok. Teman semua isinya. Patrol akhir ini. Tahu ketawa ini. Lah lah. Ketikan teman-teman. Bang Leda, cok. Bang Leda, cok. Ada gua ya, ada gua emang. Emang ada gua, woi. Hah? Tapi kita bang tinggi anjir. Bukan, bukan heka yang paling atas. Bang, nanti mah batch-nya di ini aja, Bang. Lihat bulan aja. Kenapa? Di apain, Sep? Akhir bulan aja. Akhir bulan aja ya. Iya, Dean juga gitu. Iya, santuy. Di injer kata mereka pada tahu kan ada Bang Lentet tuh. Santuy. Iya, coba aja Bang mainnya pas kelihatan kayak. Ada di batch gitu. Gua baru main lo ini. Aduh. Diculik Asep anjir. Pasang spion lah gua. Pasang spion enggak? Ya pasang suka-suka abang lah. Pasang lah ya, suka-suka lah ya. Bahaya, cok, enggak pakai spion. Battle Royale. Bad in style. Yo, bisa yo, yo bisa yo turunin, Ken. Lah, kok aku zaman aku lah metrol anjir. Enggak apa-apa. Asep. Entar gua lihat-lihat pesawat ya. Mil 1 tim, Captain 2 tim. Paling kalau mau CPR coy. Kalau mau hantam CPR aja. Yuk. Yuk, kosong tuh CPR tuh. Kosong. Di Bima ada tuh satu, pick satu. Berarti ke CPR arah ke officer itu kosong ya, mati ya. Nyantai aja main rotasi santai ya, kalem. Main kalem aja. Kosong nih, split aja coy. Split ya. Gua ngambil dari depan dah, dari rumah beton. Kita lihat belum terjadi fight di awal karena dari tim 11 juga masih mencari lootingannya lebih ke hanggar ini ya, daerah-daerah pesawat ya. Kumpul-kumpul aja dulu tokennya, ambilin. Mana saya token saya satu saya sini saya ada token lagi. Ini satu nih. Aduh pilek anjir. Ah. Ini gua. Gua dapat Beretta ini, gua sebeli. Nah, ya, enggak apa-apa Bang, beli Beretta satu lagi, Bang. Amin, Bang, aku TW, Bang. Gua bawain, tukerin aja lu bos senjata deket kayak apa kayak tukeran. Kan pegang shotgun besar. Ya udah, boleh lah. Ada koin lagi sih aku sih. Ada koin buat. Sini ket, naik ket, atas ket. Iya, ada 3 dia, ya. Ini ket, di atas ket. Buat satu ya. Gue mau ke PS2 dulu. Mantap. Buka Sep. Buka. Jona. Tahan sini aja yuk. Sini yuk. Sini langsung kah? Ya situ aja. Bima pasti di situ dia. Lampu. Jalan rapet aja. Bendungan aja udah kita tahan lah. Buka airdrop, ada airdrop gue pakai kok. Ayo udah bawa mobil belum? Kuy. Udah putar rada gila ya. Pelan-pelan aja ya. Saya bawa aja, saya bawa Sep. Aku kan bosnya. Udah. Ayo masuk. Aku kuper. Pelan-pelan aja. Jadi nomor cycle aja mobil lintangin situ. Nabrak anjir, enggak bisa lintang-lintang. Kalian semuanya, kalau UGS season keempat sudah dimulai untuk Battle of Fighter-nya. Ini kita lihat juga di Plantation ada dari Bang Letda kali ini ya, dan juga KitKat, Asep dan juga Will kali ini mengamankan kawasan bendungan dan mencari objektivitas tentunya dari teman-teman dari tim Eternal kali ini. Oh, mereka juga udah mengamankan 2 mobil ya untuk melakukan
baik lagi, mengingat ini masih circle yang pertama dan masih luas banget, dan juga masih ada 11 tim yang gak gerak. Gua gerak tempat aku, bang, bahaya bang. Agak kan ada si KitKat, kalau gua ditembak dari kanan KitKat gua salahin aja. Kan KitKat lu lihat kanan kan, lu rumah itu kan kiri lah, kiri aku koi kanan. Lu kanan lah, rumah-rumah itu tuh pom bensin atas kiri depan ini gua nih, bagian-bagian sini. Kalau mau teng atas itu gimana tuh, Sep? Kelihatan enggak, Sep? Rumah-rumah kayu situ. Buka pes dulu. Enggak usah, cuy. Ini danger. Pes buka, danger. Enggak apa-apa. Ini danger, rusak pes, Bang. Aman. Eh, Will, ngapain ambil pes gua, Will? Udah gila lu. Kamu Pak, bilang gua impeng. Ambil lagi. Entar kita buka jalur aja ya. Nanti aja, santai-santai, kalem-kalem. Ngambil pohon depan sini juga masih bisa kok, kalem aja. Santuy. Bang, danger, Bang. Ah. Bilang danger. Buka pes. Nah, buka ket. Enggak, pes gua buka anjir. Lo on anjir, danger anjir. Oh, dan tadi sempat ada sedikit fight aja, tembak-menembak tipis-tipis antara tim Siren dan juga tim 12, tapi belum mendapatkan knock karena dari tim Siren juga mau enggak mau harus masuk ke dalam zona. Sedangkan itu dari tim Will sendiri harus masuk ke dalam circle, udah diisi oleh dua tim sekaligus di depannya. Kita ngambil dalam sini aja nih, tengah-tengah sini. Doang. Di garasi ada orang sih. Garasi atas ini ada. Rumah sabun ada tuh, apa? Bima tuh. Oh, bos itu ada pedang. Enggak, ambil patahan sini aja, bukit sini, kalem. Bang, di itu ada orang, Bang ya? Di apa? Di tower dua orang. Tapi mereka masih punya mobil tadi kalau enggak salah, jadi masih aman-aman aja. Cuma udah ada seorang Ical di sini yang sepertinya udah tahu nih, udah notice bahwa di depannya ada satu tim yang bakal masuk ke dalam zona mengarah ke arah tim mereka. Kalem. Itu rumah kayu yang kiri kita ada di situ ya, udah nge-lock tadi itu di pagar. Sini aja ambil sih. Enggak kena gua patahan ini. Gue drop tadi, nah kita bang di sini anjir. Oh ya, tower 1 udah gue lihat tuh. Apa senjata dia tuh? Eh, cutin apa yang tower, Cat? Kenokin, Cat. Berapa orang? Dua orang di tower. Jangan, tetap kita dukung. Jangan menjadi fan karbitan. Misal lu dukung gadget ya, lu dukung dia selalu. Jangan lu tiba-tiba ntar dia tusun, lu jelek-jelekin. Ntar pas dia buya, lu semangatin, oh. Oh, dia nge-lock, Cok. Dua orang. Kenok satu. Tusannya adik-adik. Tapi di sini Leda hyper dengan grozanya berhasil menumbangkan Bang Ical. Kenok satu tuh yang tanda. Papa santai aja. Bang sudah kita kanan ya. Dan Bang Leda pun mencoba mengamankan zona tak terlalu open field. Bang Leda serang Ical set boy. Di mana Will ya bakal terkena knockdown kali ini, mencoba di revive terlebih dahulu. Bisa. Lock set, gua nge-lock ya. Dua orang itu. Aduh anjir. Gak kalah sempat ke dalam late game ya, seperti dilakukan dengan tim nomor 8 berhasil masuk ke dalam safe zone selanjutnya. Tapi di sini nampaknya tim Eternal dari Bang Leda dan kawan-kawan cukup terpojok oleh teman-teman dari Bang Ical ya, di mana posisi mereka teropen skill banget, di mana resource mereka juga gak cukup banyak. Itu tim Bang Leda hanya punya global 1 dan juga medkit. Emang aja ambil cucunya. Nah, dia enggak dapat zona ya. Kita sabar aja, Bang. Enggak usah nembak, Mek. Enggak usah nembak, sabar aja. Woi, ini glowal gua habis, coy. Atas nih. Buka jalur ntar ke atas. Juga hanya memiliki dua kayak gini. Mereka dari knockpit, dari di sandwich dari depan belakang, dari tim Bang Ical dan juga tim nomor 7 menembaki ke arah teman-teman dari Bang Leda kali ini. Nunggu dia turun. Metik gua habis. Kenok satu. Kenok set. End set. Gak bisa, udah ambil patahan. Kita lepas ya, aja itu. Kalem. Nunggu dia naik. Cat, lu fokus kanan, Cat. Open banget, enak nih, Cat. Kalau mau nembak. Aku fokus kiri ya. Woi, kiri ya, fokus kiri ya. Nice. Knock satu kan itu. Ini pada jalan nih. Masih pada. Kiri berapa kiri? Berapa orang kiri? Ngepran kalau bisa, Sep. Saya taruh sini, Sep. Dan udah ditunggu oleh beberapa tim yang udah mulai masuk di dalam zona. Sedangkan itu tim Will sendiri masih berada di patahan. Bawa tadi. Gue jaga kiri, cuy. Gue kan udah bilang gue gak apa-apa. Ket tembak, Ket. Tanda, Ket. Ngeprang gaming, cuy. Ini mau udah play on.
Cat, buka global cat, jangan pelit cat, ingat cat. Habis. Krono gua udah mau aktif ya. Krono gua juga belum aktif, gua santuy. Itu di mayat gua cat, kalau bisa cat ada global cat. Enggak bisa cat, jangan cat, jangan maksa ke jangan, kiri cat. Jangan. Cat, tembak cat, rata, knock 2 depan. Mati tim siapa tuh? Tinggal di kiri bang, tinggal kiri bang. Satu di garasi. Kalem, jangan naik dulu cat, kalem. Ambil patahan dulu. Main krono ya, aku ada krono. Kiri mau dia. Kiri pasti ngambil rumah kayu tuh, bos kecil, kalem. Oke bang, medkit kosong, gulul gak ada. Satu medkit gua. Gulul gua ada satu nih, ntar aja nunggu, mereka clash aja, sabar cat. Siap. Ini agak itu, oke, bisa nih bang. Bisa mantap nih. Sabar. Itu ini tepe giri. Sabar. Biarin aja dulu. Ada batu depan soalnya, iya. Kalem. Jangan nafsu coy, kalem. Pegangin ya. Five. Karena ada teman-teman Siren sudah melakukan rush ke arah teman-teman dari Hero ini, bisa membuat keuntungan untuk Bang Leda tentunya. Eki pun terjatuh. Kit-Kat mendapatkan seorang Justin. Kepala Kat bisa Kat. Nah, enak tuh Bang. Enter. Di gol ungu set. Nice. Knock Kat. Satu lagi. Satu lagi tuh. Tembak cat. Cover cat. Woo, boleh. Woo, gila nih bos. Tumba kali ini Bang Leda mencoba mengambil keuntungan atas perserangan tersebut. Palestine Bang Leda berhasil mendapatkan satu. Devito Bang Leda masih bisa. Ayo Bang Leda kasih tahu siapa kita. Hyperion tentunya. Palestine dan dia untuk Leda Hyper. Wow. Nice play dari Bang Leda berhasil mendapatkan Buya. Wow. Tapi mereka emang mainnya sabar banget ya, kayak kelihatan banget untuk memperebutkan buyahnya dari mereka berada di bendungan. Akhirnya bisa masuk dan menahan. Gila. Maafkan aku anak GP. Gila. Masalahnya tadi Kat, yang belakang rumah tuh kan kenok yang putih tinggal satu. Lock aja, gue mau masuk tadi, emang mau masuk. Masin gitu, aku udah nangkap omongan abang. Jadi pas ada timing, kalau aku bisa ngenokin, aku hantam aja dari bang. Weh, boyan, nice, guys. Gege Ming.